Presiden Jokowi menyempatkan diri menikmati minuman kopi khas daerah di Kedai Kopi Partungkoan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Kamis malam. Presiden didampingi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan Bupati Tobasa Darwin Siagian. Masyarakat juga turut ramai melihat kedatangan Presiden dan sesekali memberikan yel-yel dengan lirik "Untung ada Jokowi bangun bandara dan jalan tol". Presiden Jokowi disuguhkan kopi dengan jenis Robusta khas dari Kecamatan Parsoburan Toba Samosir. Joy Siahaan, pedagang Kedai Kopi Partungkoan, merasa senang kedai kopinya dikunjungi Presiden Jokowi. Bahkan, ia melihat Presiden Jokowi menikmati dan meminum kopi yang disuguhkannya. Jenis kopi yang kita sajikan kepada Pak Presiden tadi itu kopi Robusta khas Tobasa. Kebetulan tadi saya tanya pas pampresnya, Pak Presiden mau minum apa? Saya tanya dulu tadi, Pak Presiden mau minum kopi katanya. Oh, jadi langsung saya sajikan kopi Robusta khas Tobasa dari Parsoburan. Ada tadi komentar dari Pak Jokowi sendiri, Bang, tentang kopi itu. Seperti saya lihat tadi, Pak Jokowi sepertinya dia sangat-sangat menikmati kopi yang saya sajikan tadi. Kebetulan dia senang, saya lihat perasaan saya dia, kopinya juga habis tadi. Ia sempat terkejut melihat kedatangan Presiden yang datang ke tempatnya hanya untuk meminum kopi. Ia menyebutkan bahwa Jokowi adalah sosok Presiden yang merakyat. Tim Liputan Kompas TV, Toba Samosir, Sumatera Utara.